Kunci L murah meriah ya, brother ya. Ini made in China ya. Nah, ini untuk ukuran-ukurannya nih ya. Ini mereknya nih. 10 pieces ya. Jadi ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini kunci L 10 biji ya. Ini harganya hanya Rp6.500 ya. Gila sih, ini benar-benar murah banget ya. Ini satu biji ini nggak nyampe 1.000 ya. Ini gila banget. Parah sih, ini murah banget ya. Ini apakah bisa, apa nggak gampang penyok ya ini kuncinya ya. Oke, kita akan coba ya untuk membuka baut bearing mesin naruh manis ya. Ini di sini kan dia pakainya baut L tanam ya. Kita akan coba buka apakah kuat ya kuncinya ya, slack apa enggak nih. Nah, ini bisa ya. Bisa untuk buka baut. Ya, cukup lumayan ya kalau bisa untuk buka baut kunci L ini. Kalau untuk yang ringan-ringan sih ya bisa lah ya. Tapi kalau untuk buka-buka baut yang keras-keras banget, mungkin kayak untuk motor gitu, nggak tahu ya kalau kunci ini. Tapi yang jelas kalau yang ringan-ringan sih bisa.